Ronaldinho ke Indonesia. Aku datang Indonesia. Iya, dia adalah Ronaldinho, pemain legenda top dunia yang pernah memperkuat kesebelasan AC Milan dan Barcelona. Sesuai dengan kode yang diberikan bos Rans Cilegon FC Raffi Ahmad, bahwa Rans Cilegon FC akan mendatangkan pemain top dunia yang pernah memperkuat AC Milan dan Barcelona. Rans Cilegon FC menjelma menjadi kekuatan besar klub Liga Indonesia. Di tangan dingin pemiliknya Raffi Ahmad, Rans Cilegon FC mampu mendominasi dan berhak lolos ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Udah oke nih. Udah oke. Bintang dunianya udah mau datang. Dunia mahal. Gila, cuma Rudy Saindong yang bisa ngedilin loh. Gila. Penadaran. Jadi bintang dunianya kita posting hari apa? Terserah. Besok atau besok ya? Besok atau lusa ya? Tungguin. Raffi Ahmad dan Rudy Salim telah menemui kata kesepakatan untuk mendatangkan bintang dunia ke Rans Cilegon FC. Ya, nampaknya Raffi Ahmad dan Rudy Salim tidak main-main dengan niatnya untuk mendatangkan pemain top dunia untuk bergabung ke Rans Cilegon FC. Apapun yang nantinya akan terjadi, kita sebagai pecinta Rans Cilegon FC selalu mendoakan agar skuad Raffi Ahmad ini, Rans Cilegon FC, mampu terus berkembang dan berprestasi di Liga Indonesia. Ya, Rans Cilegon FC adalah klub milik Raffi Ahmad yang sangat memiliki semangat tinggi untuk berjuang agar berprestasi di Liga Indonesia.